menyaksikan di pertandingan kedua antara OC Gayo 11-12 kan semoga tempatan melintas di tempat anda bang luar biasa para pemain ini bakal menarik nih bakal enak ditonton karena seternya juga merupakan seter-seter yang enak lewasa di Dustin kalau kata saya si tangan 1101 variasi tapi kalau Lapli Subang dengan speednya yang enak seter yang mempunyai luar biasa apa kabar juragan kaos ataupun jersey Randy Clothing kabar bang si ganteng kalau oke okay. Yang lama tidak jumpa yang berhasil tapi comeback lewat luar biasa perang pemain dengan perang agen sementara di RC Garut ada agen bernama Bung Abda Raisman sementara di kalangan masih tetap ada agen yang sama Wakadir nampaknya luar biasa tetap menekan kembali mencoba dengan hitungan detik lewat tim Kai yang dikolaborasi hebat bersama Luis Peroto sementara daripada KW 69 ataupun RC Garut lewat Rapli Subang dengan Yudi terkendil-kendil itu saja perhatikan siapa yang akan memegang bola ternyata ada libero andalan dari RC Garut lewat Wapedi Grand sementara kembali dari libero KW 9 ada Abang TNI dengan jugaan bersekali dan banyak kembali dengan jargonnya NKRI harga mati perhatikan Mas Ade setelah tajam kembali masih ada sisa di Dustin enak lejat dan duri yuk kembali mencoba dan satu sama angkat enak lejat dan duri belum panas penonton tenang perhatikan kembali mencoba lewat siapa di sana lewat KW69 juragan toko bangunan sementara tetap berlintas dengan satu manuveran Febri Maulana dan ancak cacacat namun ternyata bila tidak sampai dasar terkira saja bertambah 2-0 saja lewat sanitas di kembali dengan itu menitik bola akan cuma menunjukkan Sadi angkat Didi main dan lepas atau berbunyi kendil dampak perjalanan satu tegangan nampak menekan kembali kita lihat apa yang sudah terjadi angkat dengan jeruk tendang dan gereng saja dan Joko Kendil satu poin saja dunia apa sementara kembali dua apa tersisa di hadapan kita bersama kembali dengan cukup tenang angkat dengan cukup garang negara kemenang satu menekan Luis sikat Luis waas ibu-ibu ya awas Lesat lebih jalan banyak poin edukasi saja bertambah menjadi 5-2 satu perjalanan kita lihat apa yang terjadi dengan tumpuk antar dengan tenang lagi dengan cukup terlih kalah lesat lebih jalan banyak perjalanan kita lihat apa yang terjadi tetap menekan kembali mencoba dengan bergerak menuju belakang lewat siapa sana kalau sama Mas Arsio satu tekanan bagaimana ada Febri Maulana angkat di Rapli Subang Febri melesat lebih jauh di baris menuju dalam masih ada Febri satu kedudukan saja poin bergeser menjadi 3-6 saja 3-6 masih ada Mas Yuki nampaknya bergerak mundur satu dari Sula Keken Sadi Dasin Luis Peroto satu tekan bagaimana satu poin kedudukan ada siapa di sana Didin baik satu tekanan yang nanti malam juga final anda berusaha dengan kelana Keken kalau tidak salah lepas di Jambi Jawa Barat lewat Didin baik angkat ke belakang ada Ajis Peci melesat kembali ke Nigren angkat tinggi Rapli Subang Ajis menangkan jauh dengan satu tekanan yang coba diberikan sebenarnya kita akan memberikan suara wasit ya
Canewe sorok peluit. Satu poin saja bertambah menjadi 47. 47 gitu. Dengan 47 kembali mencoba mendobrak kelas 1 manuver angkat. Angkat enak. Tenang lepas dan. Wih. Good 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 Mister bagus bagus. Bola bola. Asal Brazil. Brazil kontrol. Provinsi. Lepas Luis Peroto angkat Yudi Kendil. Rapli Subang Febri. Masuk. Lesat lebih jauh Febri Ola dan kembali menghasilkan poin terus sesaat. Di mana satu poin saja bertambah menjadi 5-8. Sebetulnya kita bisa lihat ada kalian masuk-masuk Febri. Satu menekan masih ada Febri. Angkat. Satu poin saja bertambah menjadi 9. Ganteng doang servis error. Siapa di sana lawasan kuih ada Ujo. Nampak ke belakang kembali untuk mengambil masih ada surat Ujo. Dengan tenang. Angkat di Teddy Grand, Rapli Subang dan Yode Kendil. Lewat Luis Peroto, ada Ujo. Tetap menekan surat Kedian. Nampaknya berjalan. Ojoy, Ojoy, Ojoy. Angkat, angkat. Parah nih, ini parah nih. Kembali terdata tu kau ada semua tersisa. Sebentar kembali kita lihat bagaimana jadi kita bersama sama Ajay, Ajay enjoy. Ya Allah Ajay, saat menekan api sudah las. Menekan lebih jauh dan mencapai perjalanan sesaat. Kembali mencoba bersama si tangan hantu atau si tangan pocong seribu variasi lewat Masadi Dustin. Tetap menekan angkat Yudi Kendil dan Rapli Subang dan Gereksen Kendil. Menekan ada Rasyu Yudi 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 masih ada Rapli Subang. Jauh menganggap masih ada Luis Peroto angkat. Iya. Iya. Arsio. Arsio. Yang jelas-jelas lewat binaan atau didikan daripada tim Kai. Lewat logonya seperti buaya. Bukan begitu Mas Adi? Hantar sajalah. Tetap menekan kembali mencoba dengan satu serangan yang coba diberikan dengan cukup tenang. Angkat meletus balon hijau. Jor. Masa lebih jauh nampaknya poin kedua saja untuk menyakirkan yang dikirkan poin saja pertama untuk dari. Sore main final lawan mana Ken? Lawan mana final? 12-7 saja. Oh Didin. Sementara tetap melintas. Oh lain satu tim. Malam deh. Lewat satu tekanan ke satu dari bola Jeffrey Kelana Keken angkatan. Buka dikir. Lesat lebih jauh nampaknya poin bergeser. Satu menekan. Satu langkah yang hebat terjadi. Satu poin saja. Dua tiga bukan. Satu menekan angkat. Enak lecatan guring. Dirim bawah kembali mencoba dengan satu. Hei. Hei. Sidit ya. Sidit. Sidit. Penonton terlalu fokus. Penonton fokus. Hei. Hei. Satu menekan angkatan ninang ninang. Satu ninang ninang. Au. Au au ayak. Out. Kembali mencoba ternyata bola di pihak masuk poin saja bertambah menjadi 14-9. Sahrudin Bay. Atau Mas Didin Bay dengan itu detik Mas Didin. Tenang angkat meletus balon hijau. Menghilang satu bola dari Ajis. 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 15-10. Tetap menekan angkat dari 7 bagaimana Wat Teddy Grand. Wat Teddy angkat. Anjir, tengah video deh ya dong. Semantul deh bola nanti. Jadi poin 10. Ribuan itu LM ya. Tetap ribuan itu payahnya di dia gitu. Tersisa lewat Ajis. Angkatan numpah. Dengan cukup tenang bagaimana anjir. Menang situ tuh. Untuk satu perlintasan sesaat. Di mana satu tekanan bersama si Alakomunikasi. Bol, bol. Bal, bal. Terjadi. Lewat cedera Brazil ada. Akan Luis. Tetapkan angkat. Kereseng. 11-16. 11-16 kembali mencoba siapa di sana. Atau tahu sana.
Perhatikan ada Patrick Maulana. Awas. Lewat head. Angkat, enak. Ngejar enak dan jalan coba berikan lewat. Ah, lucu berbaldi. Lewat 12-16 tersisa. Semua sekali kita lihat apa yang terjadi dengan Tuan Etik. Bola akan coba diluncurkan. Sementara tetap kalau lintas dia dapat tendang. Lewat juga. Gecol Mas Selamat Keken, hati-hati Gecol, nanti Anda tidak dikasih gol. Poin saja bertambah menjadi 13-16 tersisa. Jauh kembali ke Gecol, bagaimana Anda losongnya cocok. Wih, Mas Selamat Keken Nur Parejang, julukannya daripada si bocah malas, si bocah bengis yang jarang sekali latihan. Satu putaran kembali mencoba dengan satu putaran yang coba ditinggal. Nah, poin saja pertama itu 17-13. Satu menekan angkatan buka dikit. Kembali lagi-lagi poin kembali bergeser. Bagaimana Randy Kelateng yang jauh-jauh datang dari kota Intan Garut. Sementara poin Anda masih diganjal, dicerca, dihantam, disikati bersama paling bontok belakang saja. 18-13 kembali mencoba dengan satu ancaman. Sementara kembali akan melintas dia dapat melewati waktu jarak tempuh yang akan kita bersama lewat rekan-rekan daripada juragan KW69. Kita menekan bagaimana kembali bersama PD Sumber Rezeki Broiler. Satu tekanan yang coba diluncurkan bersama rekan-rekan supporter yang kebaikan dari satu perjalanan bersama kita. Ujok. Dua pun menuju kenang. Febri pastinya enak Feb. Wah. Pemain protakar Yudi Kendil. Sementara kembali dengan satu poin saja bertambah menjadi 14-8. Ojoy, Ojoy. Tetap tenang, angkat bola jeli-jeli. 1-2-3 masih lepas. Satu dekat baik. Mister Didin, Ledos. Satu poin saja bertambah 19-14. 19-14 kembali mencoba. Serangan yang akan coba diincar. Nampak perjalanan kita lebih terjadi. 20-14. Kancaran cerdik coba diincar. Satu tekanan kembali kita lebih akan terjadi. Masuk lebih jauh di situ. Jaga saja benar. Untuk poin-poin bergeser untuk anak-anak daripada KW69 atau Kota Cegar dengan poin 20-14-18. Rapli sudah satu adik kembali dengan cek tenang masih selamatkan harapan terdapat masih selamatkan Rapli sudah dan Yudi terkecil kembali masih adik dengan cek tenang ini ayah benang ninang out poin saja bergeser 21 21-15. Tuan Makin Ben nampaknya kembali mencoba bergerak mundur Ben. Saat di tekanan luar biasa angkat. Masih selamat Ben. Dorong bola ke depan mengecik jalan. Hei! Kebunan anjir. Saat di tekanan dengan satu variasi dengan gaya bola potong bek. Balas. Bola potong bebek angsa di tuan. 21-16 kembali mencoba dengan satu serangan masih kakek angkat yang sadi Dustin. Bang Jono. 17-21 saja. Sebentar kita menekan kembali kita lihat apa yang terjadi masih ada siapa di sana dengan cukup tenang angkat dan meletus balon hijau. Iya. Sukses oi. Tingkat macam apa seperti itu? 22-17. Pelawan terkalah dengan gaya rambut barunya Mas Arseil. Satu tekan angkat dengan cukup tenang dan iya. Masa perlu jauh menggagal poin kedudukan bertambah menjadi poin 18-22. Saur Dorai. 18-22. L. Dan kembali mencoba siapa di sana Yuki. Yuki Latawato. Angkat dengan enak. Wah, out. Maka namun ternyata bola melenceng keluar. Untuk 19-22. Kita menekan. Maka poin saja bertambah 19-22 saja. Pak Haji, cari para Pak Haji yo. Anjing.
19. Tetap tenang, Didin Boy. Satu menekan tetap tenang, Mas Didin. Angkat, meletus, balon hijau. Bahkan lebih jauh dengan satu teknik bola yang sangat luar biasa. Tumpuk cedup sama Febri. Menghasilkan poin saja dengan 23. Satu menekan kembali mencoba dengan satu serangan. Masih ada suruh Ajis. Tetap menekan angkat dengan numpak. Numpak R.E.K. Satu menekan dengan numpak R.E.K. Satu menekan poin saja bertambah menjadi 21. 23. Satu kembali masih Mas Ajis dengan cuman tiga kembali mencoba dengan satu ancaman yang coba diberikan dengan cukup tenang. Satu poin saja bergeser bertambah menjadi 24-21. Yang satu ancaman kembali mencoba dengan satu ancaman dengan cukup tenang. Satu tekanan dengan cepat cepat jatuh. Satu poin Ajay, Ajay, Ajay gitu lah, Ajay enjoy. Satu menekan kembali asal Sumatera Mas Ajay 22-24. Bagus. 23-24 tampaknya bagaimana? Febri dua kali dah. Anda 23-24. Bagaimana penampilan ini 23-24? Akankah terjadi jos? Akankah terjadi jos? Akankah terjadi jos? Terjadi jos. Kita saksikan saja. 23-24 kembali mencoba dengan satu serangan yang coba diberikan oleh Insar. Awas, awas, awas. Dia akan kembali mencoba dengan. Gus bau dah, gus bau. Lain gitu pikirannya, lain gitu. Kacukan banyak es dari itu. Lambangnya kembali 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 mata kalah dengan bola kembali dengan tepuk bola sebelum cukup. Hey, hey, hey. Bola bola bola. Ada kabar Cikarang yang masih tercecer di sebelah kiri belakang saja. Lepas dari mencoba dengan satu serangan angkat dan dengan cukup tenang masih bisa selamatkan Cikarang. Lepas dari jauh sanitas diangkat dengan cukup tenang. Bagaimana terbuka dalam melecek keluar dan baik saja bergeser untuk anak-anak baru berkawan 69. Walau poin hijau. Satu menekan. Kelana keke menurut para ujian. Nampaknya kembali mencoba dengan itu membentuk bola kecil diluncurkan. Satu menekan. Masih ada keke. Ada wak. Teddy dengan cukup penandang. Hantam saja angkat enak, lejat dan mantap. Ampun, ring. Sedikit kecokan bagaimana kepada Sun Arsil yang dipercaya sebagai tim coach. Poin saja bertambah menjadi 21 atau 20. Lepas kemudian mencoba keken angkat. Dan kemudian tambah lagi dia akan masuk. Maju. Poin saja bertambah menjadi 3-0. Bagaimana Randy, RCK. Awas. Tetap tenang. Satu menekan kembali kita lihat apa yang terjadi. Randy clapping brand anak bangsa. Satu menekan bagaimana bos? Nampak luar biasa ucapan selamat datang sebagai Randy clapping brand anak bangsa lewat juragan jersey. Satu menekan kembali kita lihat apa yang terjadi. Dengan cukup tenang, angkat keken, getol, bahaya, Luis, Iwas. Iwas, ibu-ibu, dua tidak saja. Satu menekan, kembali kita lihat apa yang terjadi. Lewat satu, nampaknya kembali kecewa mendobrak. Satu menekan, kembali kita lihat apa yang terjadi. 4-1. Barusan kelihatannya mau tenang. Lihatnya wasit. Angin. Bahaya. Dirimbai dengan sekuat tenaga menghantam dan mampu menambahkan pundi-pundi cuan atau pundi-pundi poin yang diracik, dikemas, dikonsep, disetting sedemikian mantap
lepas kembali mencoba dan cepat cepat jen. Lagi-lagi angkat dengan numpak-numpak ini parah nih. Memalukan tuh dia. Ya, sama kembali dengan 2, 5 dan melintas lewat setengah halaman apa yang bisa dikabarkan. Iya. Namanya satu pergerakan yang mulai dipatah lawan Persibang di kaki menjadi 3-5 saja. Satu ansaman kembali melintas dengan cukup baik. Angkat mencoba dengan 6 Jos. Anjir. Itu masih digajah sementara. Harus bisa berbuat banyak lewat Mas Didin. Satu pergerakan dengan pukulan mulus tak terbendung dan poin saja menjadi 6-3. Lewat satu tekanan masih ada Mas Didin Baik. Satu pergerakan lewat sekuat gaib dengan jelas berbahaya. Satu ancaman diluncurkan Mas Didin. Enak enak mantap terlalu dalam dan terlihat ancaman diluncurkan Mas. Luis Kroloto dengan satu pukulan cuek. Satu poin saja diperhatikan menjadi 7-3 saja. Lewat 7 Luis Mantoto masih ada di rumah. Satu timang-timang sebentar. Kaki karena kena basah. Lewat akselerasi dan Masuk. Masuk itu. Sementara kembali poin saja 8-3. Lewat tekanan namanya Randy Kloting. Anda diganjal. Lewat akselerasi masih dengan poin yang cukup jauh. 5 gol yang sudah dilalui. Satu tekanan daripada kawan 6-9 dan melintas lewat Mas Didin Bay. Bergerak kembali dapat lewat timang-timang sebentar. Satu pergerakan masih awas Woji. Fokus. Satu mencoba dan akselerasi dengan begitu menarik. Bagus. Angkat mencoba dengan hempas tendangan. Satu membayang hati. Satu poin menjadi 9-3. Awas. 9-3 melintas dengan ancaman dan Nina. Jos. Monster block. Diganjal. Dicerca di barisan paling bontot saja. Lewat 10-3 melintas ada Didin Bay. Satu kepentingan passingnya begitu enak atau sepi yang begitu mantap. Namun sementara nampaknya harus keluar lapangan dan main saja. 4-10 kembali dengan poin 4-10 lewat. Satu tekanan lewat beraya. Satu ancaman kembali kita lihat apa terjadi. Mas Ujo nampaknya masih terhalang tidak jari sementara poin. Beranjak lewat Randy Kloting dan Sengharu. Menjadi 5-10 dan melintas. Lewat pondasi Ajis BC. Satu enak ada suka hempas tekan serang lawan dan Jojo. Akselerasi bagaimana Mas Kerana Kegen lepas. Iya. Awas apa yang udah luar. Hati-hati. Kapek spot. Satu pergerakan daripada Mas Kerana. Namun saya keluar lapangan dan sementara. Satu pergerakan beli enak mantap dan hempas. Wah. Satu pemain yang masih produktif lewat 11-7 saja. Kembali tekan menekan di siapa akan dituju lewat satu pemain Brazil yang ikut andil bersama tekanan atau terkapnya di Indonesia lepas satu ancaman. Ih, ojoy gitu loh. Ojoy. Bola yang tidak dapat dikembalikan dan sementara menjadi poin 8-11. Apa kabar Mas Pedri Maulana? Satu pergerakan dengan melintas cukup bahaya. Lompat satu tekanan. Angkat Luis enak mantap dan. Lagi-lagi lewat satu pondasi. Apa yang terjadi? Satu pergerakan nampaknya lewat. Angkat lagi-lagi daripada Mas Ujo Permadi. Lompat enak mantap sobat gandang. Satu pendasi yang baik masih melintas Kelana Kekendur Kareja. Sebab Mas Kelana Keken nampaknya lewat satu tekanan. Satu pendasi akan diluncurkan sementara. Harus bisa membuat banyak lewat
pukulan anda yang tiga datang melintas lewat Ojoy, enjoy, teletoy, lepas, tenang, angkat Luis Maroto, satu pendasi kembali dengan C, lagi-lagi kembali diperhatikan dan satu pergerakan kembali yang masih berdiri lewat sekuat kain dengan melintas, selalu mencari mangsa dan buah berbahaya, angkat bersatu bakti, angkat kembali kita lihat satu pergerakan lewat Yuki Lato-Lato. Sementara namanya poin yang sudah mulai mengikis dan tertipis sudah 10-13 melintas sebelum lewat satu Rakli sudah tenang enak mata dan hempasan daripada Mas Arsil atau penyelana Kevin sementara menghasilkan poin menjadi 14-10 saja. Zon mendapatkan melintas lewat Pendasi lagi-lagi akan awas bah, awas bah dan tiba, awas nama Kevin Nurfarezan mengumpas dengan kecil satu tekanan dengan gaya cukup menarik lewat pemain bocah baru ada Yudi Kendil namanya apa yang ujung namanya melintas dengan cukup baik satu tekanan kembali namanya diluncurkan dan poin saja diberikan 15-12 saja lewat 15-12 melintas kembali Mas Arsil gitu loh satu mencoba kembali kita lihat dengan satu tekanan angkat Teddy Green tapi gecol satu pendasi Teddy lagi-lagi satu hempasan mampu dimaksimalkan dengan cukup baik sementara dua poin saja yang akan dilalui Zal melintas ada Mas Yuki Lato-Lato lepas enam enak mantap itu kita lihat satu bola menengah dan sekarang di akselerasikan lewat Luis Maroto Yas 16-13 yang melintas ada Mas Sahrudin Bay lewat satu tekanan atau Mas Didin Bay tenang Yudi Kenil enak lagi-lagi selamatkan satu pondasi Luis Maroto kembali kita lihat hempas tekan dan C ayak ini di dindai namanya 17-18 pelaman itu melintas lewat satu pondasi cukup baik satu akselerasi yang akan diluncurkan Mas Didin baik lepas Febri enak lagi-lagi satu tekan masih dengan Ning Naning Nang Mas Ajis DC lepas tenang enak mantap kembali kita lihat lagi-lagi selamatkan buat Teddy Green lepas tekan lagi-lagi ayam ini satu poin untuk menyamakan dan melintas masih lewat Mas Ajis BC satu perjalanan dengan luar biasa satu melintas dengan cukup baik satu tekanan diluncurkan melintas kembali Mas Ajis BC dengan tenangnya angkat mencoba dengan sedikit pendasi dan lagi-lagi poin menjadi 17 sama woi sama satu tekanan Mister Yuskiru satu pondasi 18-17 saja pentas sekuat KW 9 tampaknya kembali yang sudah terlalu lewat satu poin saja dan melintas
Tenang enak tenang. Ini kita untuk menerima cerita-cerita oleh Bapak. Satu bocah yang Yudi Kendil terbang mengalahkan Irama dari Joko Kendil sementara dalam yang berhasil Happy comeback lewat Juragan Kaos atau Juragan Zensi ada Bos Nendi Toti sebelum 2017 perhatian lintas lewat Ajis B jadi perhatikan saya mencoba mempastikan dan tiba-tiba sebentar satu pemain potensi yang keren ayo Pep pulang lah nah ya tahu gunang ih Wani deh lah, Wani. Sementara nampaknya poin saja menjadi 19-23. Lewat tekanan 19-23 melintas. Ada Mas Ujo Primadi. Satu perjuangan daripada buat sekali. Lepas teman, Yudi Kenil. Enjoy. Nampaknya walaupun di ganjar, namun menggunakan Mas Ujo. Satu perjuangan lewat si Pocek Razan Sumedang Langan menekan. Saya mencoba untuk Abang Kizadi. 24-19 melintas perjalanan. Ya. Pembasan penyakit. Ajay, kami tidak meminta poin. 20-24 saja. Ada Mas Adi Batu melintas dengan cukup baik. Bikin enak toh. Rapi dan cok. Ayah Kenny. Long set. Satu perjuangan yang terjadi lewat pembuka jelas. Lewat dua kemenangan namun terjadi satu sama dan long set pun terjadi seterusnya. Cakang jeruk berapa? Kurang jangkung kita, Pak. Tos, Pak, tos. Sip lah. Tenang. Ya, tampaknya satu sama ataupun long set. Satu tekanannya akan meluncurkan dan melintas lewat siapa yang akan dituju Sati Dustin. Lepas tenang enak mantap teman-teman sobat dan racikan. Satu tekanan lewat Febri Maulana. Satu pergerakan yang perlu diperhatikan saja. Lewat poin pesawat akan menjadi satu nol dan melintas. Lagi-lagi bagaimana? Nampaknya di awal perjalanan dengan poin yang sangat ngeri. Jelas terjadi menjadi satu sarua. Satu tekanan awas. Dan melintas dengan cukup baik. Angkat enak mantap kita lihat. Satu tekanan. Lagi-lagi di ganjayun. Lepas angkat. Anjir, out. Satu pergerakan nampaknya jauh melenceng Ajis BC. Satu bagaimana Mas Ajis? Dua satu saja. Lewat sebuah awas. Lagi lagi apa yang terjadi ini? Sudah bos tanpa ini menjadi dua sama. Satu tekanan.
Ayo John, diam. Mau lintas ada Mas Yudi Gandira. Satu tekanan lewat si bocah Garut, lepas tenang. Saing kembali tampaknya keluar lapangan dan dipercaya saja. Lewat 3-2 pelintas, satu kembali apa yang terjadi. 3-2 pelintas melibat salah sikat dan kita lihat. Satu pergerakan demi bawah ke pelintas dengan enak, mantap dan lepas. Net 3-1 sejak awal perjalanan melintas lewat Randy Clothing. Satu pendas meluncurkan dan bahaya menekan. Saya mencoba kembali reaksikannya akan diluncurkan atau dikonsep dan direaksi sedemikian mantap lewat 4-3 saja. Ada Mas Didin Bayu. Satu dengan enak mantap dan imam. Awas Pak. Sama cepat kita dengan Warawiri. Wait. 4 sama saja. Lewat pendas menunjukkan bahaya menekan. Lewat Ajis BC sementara di set yang kedua. Lewat set point yang sangat banyak kita lihat saja di set yang ketiga. Pas senang enak mantap dan kita lihat. Menghasilkan poin lagi-lagi namanya sangat rally. Satu poin yang tidak jauh dan melengket sekali. 6 sama atau 5 sama. Benang woy Febri. Satu Febri Maulana nampaknya melesat. Lewat buah alam cukup jauh. Poin lewat pengantan Angel 6-5 melintas kembali ada Mas Ujo Bernadi. Satu tekanan lewat MB middle block dengan postur tubuh yang sangat ideal. Enak, mantap, selamatkan dan ledakan. Yudi Kendil dengan petikan jam. Ih, Allah, Robi Kusti, ya, Tenon. Ring. Ada aja. Yang sangat luar biasa. Bagaimana masa dinatin? Umpan macam apa seperti itu? 75 nomor tekan mereka melintas. Lewat satu pukulan Mas Ujo atau sep yang luar biasa dan enak mantap. Angkat ayat ini Nina angkat Yudi Kendil masih diganjal dan sementara harus bisa dapat banyak lewat 8 badan melintas. Ada satu pasukan Predator tekan lewat sekuat kaigan dan berhadapan bersama Randy Clothing ikut andil. Baik tampaknya kembali dengan poin 9 dengan menekan. Zoom mencoba lewat rasikan dan diperhatikan saja. Lewat satu pendak tampaknya diluncurkan dan melintas. Febri Maulana angkatan. Yeay! Tampaknya pasingnya sangat enak. Cukup campur kepenangan. Kangen kan bola. Dan sulit percaya sementara. Poin yang berhasil Ebu Tambak lewat Randy Clothing 6-9. Zau mencoba racikan tangi, nangi. Anjir. Satu pergerakan dengan Josh, Gantos, dan Pletos. Sementara namanya diperhatikan saja lewat tekanan menjadi 10-6 dan melintas ada Kawir 69 Mas Jati Tastin, lepas 6-6. Apa-apa Mas Febri? Langsung kalau sudah datang bola, bergabung bersama layang-layang putus. Jauh sekali keluar lapangan dan poin. 11-6 saja. Lewat 11-6 depan. Tenang. Yudi Kendil nampaknya diperhatikan. Lagi-lagi mencari 7-11 saja. Lewat 7-11 depan berada Rapli. Dengan gaya rambut api. Lepas Sadi Dasti. Wih, potong Arsil. Satu kondasi. 12-7 saja.
Kembali mempunyai 12-7. Satu generasi akan diluncurkan dan melintas lewat satu ancaman. Apa yang terjadi nampaknya dengan berbahaya saja. Satu kembali nampaknya bergerak dan enak mantap. Jojo hasil bahaya negeri dengan tekan-tekan. Satu berpengaruh dengan melintas kembali dengan lampu kuning yang sudah mulai berkedip. 12-7 melintas melihat Randy Clotting dan Budaya lewat satu tekanan daripada rekan-rekan segera baik. Waktu berkolaborasi bersama KW69 selesai. Kepada kembali perhatikan lewat satu tekanan lewat long set. Kepada kembali melintas lewat pendas daripada Kelana Keken Nurpahareja. Satu tekanan dengan julukan sebuah cemara. Makanya hari ini Anda harus 28 lewat nanti malam grand final. Satu tekanan juga pecah dan melintas dengan enak mata dan cuy. Nining Namjoy. Aduh. Bola gitu aja jadi poin, bro. Aku manipulasi dan sementara di poin saja. Awas, awas, awas. 8-13. Yuki Kemir. Satu dengan tajam dan kilat. Sementara poin kembali menjadi 9 indara saja. Lewat 9-13. Ayak ini awas. Satu perhatikan Yuki Kemir dan melintas. Satu poin. Game point, set point. 14-9 saudara. Lewat 14-9 menang. Satu untuk perhatikan bergerak dan berjibaku. Siapa yang akan dituju Yuki Kemir? Enak mantap Bebe. Ya kira di jalan Cina dan enak. Game dari 15-9. Dan setelah beberapa menit bos. Ya setelah penyelesaian pertandingan jelas untuk daripada RC Gale berhadapan dengan CMM Garu. Nampaknya diperhatikan lewat semifinal pertama. Silakan untuk dijemput CMM Garu. Silakan CMM Garu untuk dijemput saja. Jelas tanpa penyelesaian pertandingan RC